Shalom. Kita akan sama-sama menyiapkan hati untuk prayer request live malam hari ini. Kita sama-sama mau naikkan sebuah pujian. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita kesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau Tuhan kami akan terus memperoleh kekuatan yang baru. Amin. Sehingga kami tidak akan pernah menyerah. Amin. Karena tangan-Mu selalu menggandeng setiap kami. Yes. Tuhan. Thank you Jesus. Jesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku
coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari angkat tangan katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita sembah Tuhan. Kami tak akan menyerah Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak pernah kesudahan bagi kami. Kita ranama ya shene ranama ya namo. Yesus Tuhan. Kita ranama ya ranama shiri diri kanamo. Kami kuat sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Haleluya. Tangan-Mu selalu menopang kami. Kau selalu menggendong kami. Tak pernah melepaskan kami. Hinaranamaya Sye. Bersamamu kami aman Tuhan. Kinaranamasamu. Kami tak perlu ragu. Koranamaya Naso. Kau beserta kami Tuhan. Maranamaya Naramaya.
naramo shiririririkanaramo. Haleluya. Apapun yang kami alami Tuhan, biar pujian ini mengingatkan kami bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Amin. Justru kami belajar berserah Tuhan di tengah-tengah Amin. Pergumulan masalah yang kami hadapi. Amin. Malam hari ini kalau ada di antara kita yang mengikuti acara ini secara live dan jujur dengan keadaan kita, kita sempat mau menyerah dengan masalah yang kita hadapi. Biar pujian ini boleh mengingatkan kita, menguatkan Amin. Kita. Amin. Jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah menyerah dalam hidup Anda dan saya. Percayalah, akan ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Angkat kedua tangan kita kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana-Mu indah bagi kami. Tidak ada rancangan kejahatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Hati kami percaya penuh. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Malam ini Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab. Yes, amin. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku.
Engkau sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang malam ini mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, saya diingatkan dari sejak hari Selasa kemarin, kalau ada orang-orang yang terlilit dengan hutang dan seperti tidak ada jalan keluar untuk melunasi, mari angkat tangan di tempat di mana Anda berada. Seperti pujian ini, bahwa sejak malam ini ketika kita berdoa, Tuhan akan memulihkan keadaan Anda. Di dalam nama Yesus, bahkan berkat Tuhanlah yang akan memberkati seluruh Amin. Kehidupan Anda dan Amin. Keluarga. Tuhan akan memberikan hikmat, jalan keluar untuk Anda bisa mengalami terobosan di dalam perekonomian. Akan ada pintu-pintu pekerjaan yang terbaru Amin. Yang Tuhan sediakan dalam Amin. Hidup Anda. Sesuatu yang selama ini tidak Amin. Pernah Anda pikirkan. Bahkan mungkin tidak sesuai dengan talenta atau bidang Anda. Tetapi Tuhan memberikan dan Tuhan akan memberi hikmat untuk Anda bisa mengerjakan hal itu. Dan hamba berdoa saat ini ya Tuhan. Hamba percaya sejak doa ini dilepaskan Tuhan. Ada jalan keluar, ada hikmat bagi orang-orang yang terlilit hutang. Kami percaya orang-orang tersebut akan dengan bersegera bisa melunasi setiap hutang-hutang yang ada. Amin. Dan nama Amin. Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Aku percaya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan. Malam hari ini berdoa juga Tuhan. Amin. Jika ada orang-orang yang dia khawatir, dia takut, Tuhan kami berdoa saat ini sepakat, biar damai sejahtera Allah dicurahkan. Mereka yang mengalami kekhawatiran, mereka yang mengalami kecemasan di hari-hari akhir ini ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah memelihara hati mereka. Kiranya sukacita sorgawi itu diberikan kepada mereka. Mereka akan terus berjalan. Mereka akan kuat menghadapi segala permasalahan yang Amen. Ada saat-saat ini. Di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang mengangkat iman orang-orang tersebut. Mereka tetap bergantung, mereka tetap berharap kepadamu. Apapun permasalahan mereka Tuhan. Bukan hanya masalah ekonomi. Mungkin ada masalah hubungan. Mungkin ada masalah keluarga. Di dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka satu persatu ya Tuhan. Mereka anak-anak-Mu, kami lepaskan damai dari surgawi itu. Kasih Bapa itu dilepaskan pada setiap orang. Mereka yang mengalami kelemahan di dalam tubuh mereka. Oh jamah mereka, kami melepaskan kekuatan Allah dan kesembuhan. Dan dari tahta anak domba Allah itu dilepaskan dan mengalami kebebasan. Mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Oh, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Memulihkanku. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkatiku. Kau turun tangan. Kau turun tangan menyembuhkanku.
menyembuhkanku. Kau turun tangan, kau turun tangan memulihkan. Haleluya. Memulihkanku. Glory to Jesus. Haleluya. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Haleluya. Ada banyak orang yang memerlukan jalan keluar di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau tuntun mereka di dalam memilih. Kau pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan pertemuan ilahi, di mana apa yang tidak pernah mereka pikirkan itu akan muncul tiba-tiba. Ada hikmat Allah yang bergerak, yang bekerja kepada setiap orang yang bergantung kepadanya. Ada pekerjaan-pekerjaan baru yang disediakan. Ada bisnis-bisnis baru yang sudah letih, yang sudah lesu, dibangkitkan kembali. Dan mereka mengalami terobosan. Mereka mengalami, ya Tuhan, favor-Mu. Mengalami kemurahan-Mu, Tuhan. Diberikan jalan keluar di musim yang ini. Bahkan mereka akan menuai berlipat kali ganda. Tuhan, biarkan mereka terus bergantung. Mereka terus berharap kepada-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ada pembukaan lahan-lahan baru di dalam pekerjaan yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah didengar oleh manusia, tiba-tiba timbul dan muncul di dalam iman mereka. Amin. Tuhan menuntun mereka seperti domba yang dituntun ke air-Mu yang tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami lepaskan kasih Allah, kami lepaskan kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kiralabashi kiralaralapu. Jesus, Engkau baik. Ada banyak orang yang mengalami pergumulan doa dan ada banyak yang sudah dijawab. Ada beberapa yang akan saya bacakan, tentunya tidak dapat semua kita bacakan untuk sharing daripada kesaksian orang-orang yang sudah mendapatkan jawaban-jawaban doa. Ada saudari Lina yang tempo hari didoakan di dalam acara prayer request karena mau dioperasi, di mana saudari Lina menderita penyakit kanker di pita suara yang akan diangkat, di mana dokter mau mengangkat pita suaranya. Ini saya bacakan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mendengar doa anak-anaknya yang berseru kepada-Nya. Ternyata kemarin Selasa, tanggal 2 Juni, saya diperiksa di Rumah Sakit Darmais. Dokter mengatakan saya tidak usah dioperasi angkat pita suara. Karena masih bagus pita suaranya dan cukup di kemo atau di radiasi saja. Nanti hari Kamis, tanggal 4 saya akan ke dokter untuk berkonsultasi untuk kemonya harus bagaimana. Saya mau ucapkan terima kasih kepada GMS yang telah mendoakan saya. Kami berdoa saat ini kembali kepada Lina. Disembuhkan dengan sempurna. Disembuhkan dengan sempurna pita suaramu. Segala apapun yang membuat pita suara itu sakit, akar daripada penyakit kanker atau apapun juga tumor, kami perintahkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan keluar dari tubuhnya Lina. Dan biar kesembuhan sempurna, kesembuhan itu sempurna dialami oleh Lina. Terima di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ada saudara Widya yang minggu lalu mengabari tangan kiri dari mama saya sudah sembuh. Mama saya sudah bisa menggerakkan jarinya kembali. Tinggal pemulihan sedikit lagi agar semua bisa kembali normal. Dan juga adiknya yang bernama Yohanes sudah mulai sedikit demi sedikit hari berubah. Yang tadinya kasar, tidak bisa mengontrol emosi, menjadi orang yang bisa mengendalikan emosi. Tinggal saudari Widya menantikan Tuhan bekerja agar adiknya ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita doakan saudari Widya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tangan dari mamamu akan digerakkan dengan sempurna kembali. Syaraf-syarafnya, otot-ototnya
Kami lepaskan kesempurnaan kesembuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juga daripada adikmu sendiri yang bernama Yohanes. Tuhan yang akan menggerakkan hati daripada Yohanes. Tuhan yang akan memulihkan hati daripada Yohanes sendiri. Dan Tuhan yang akan membuat pertobatan di dalam hatinya. Di dalam nama Yesus. Percayalah bahwa saatnya telah tiba. Tidak akan lama lagi kami katakan Yohanes akan bertobat, akan menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kemudian saya bacakan juga ada daripada saudari Debbie yang minggu lalu berdoa buat suaminya yang ada benjolan di bagian leher. Kemudian juga dia menderita hipertensi dan asam lambung. Amin, terima kasih, saya percaya suami saya disembuhkan dan saya sudah dibebaskan dari hipertensi dan asam lambung. Terima kasih buat dukungan doa-doanya. Sekarang tekanan darah saya sudah normal kembali dan masih dalam pemulihan asam lambung. Begitu juga dengan suami saya sudah disembuhkan. Shalom, terima kasih atas kesaksiannya. Wow, luar biasa sekali bagi saudara Debbie, engkau yang menyaksikan malam hari ini. Kami melepaskan damai sejahtera Allah itu atas hidupmu. Tuhan sendiri yang terus menjama dan menyempurnakan kesembuhanmu. Baik itu asam lambung maupun tekanan darah. Kami katakan kembali baik, kembali normal. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga dengan suamimu. Setiap benjolan apapun dipatahkan dan kami katakan kami kutuki dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Terima di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Bersyukur untuk kesaksian. Dan saya ingat beberapa minggu saya dengan Ci Yeni mendoakan saudara Yohan Putra. Saya amazed dengan apa yang Tuhan kerjakan. Puji Tuhan, mama sudah sembuh dari sakit lambung dan COVID-19. Saudara Yohan dan Papa juga negatif ketika dites. Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur. Perbuatanmu ajaib, perbuatanmu besar Tuhan. Terima kasih, Engkau memberikan mujizat bagi saudara Yohan Putra sekeluarga. Dan hamba percaya, lewat mujizat yang Tuhan berikan, keluarga ini Amin. Akan bersaksi dan nama Tuhan Amin. Akan dipermuliakan. Amin. Malam ini juga Tuhan, kami mengarahkan tangan, kalau masih ada pasien yang terbaring oleh karena COVID-19. Kami yakin dan percaya, seperti Engkau mengadakan mujizat bagi Yohan Putra dan keluarga. Amin. Maka kami yakin bahwa mujizat itu masih terjadi. Kami melepaskan kesembuhan ilahi Amin. Bagi setiap dalam pasien yang terdeteksi mengalami Yesus. COVID-19. Dalam terimalah kesembuhan Yesus. Anda yes, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih dalam Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami akan dengarkan sedikit daripada firman-Mu. Mari saya ajak setiap orang yang ada di prayer request, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang berbicara, Engkau senantiasa mengarahkan hati kami kepada Engkau sendiri. Di mana Engkau berfirman dan itu jadi. Engkau genapi segala sesuatunya Tuhan. Biar firman ini yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Firman-Mu adalah pelita ya Tuhan. Firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan setiap anak-anak-Mu sendiri. Urapi Tuhan, urapi di dalam nama Yesus. Malam hari ini saya akan membagikan sedikit mengenai tiga hal di dalam berdoa. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah, malam hari ini firman Tuhan mengatakan, menceritakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mengumpamakan dengan metafora yang indah. Karena di zaman dulu itu orang mau mendekat kepada Tuhan itu begitu sulit. Mereka merasa seolah-olah Tuhan itu jauh. Mereka kalau meminta sesuatu itu
mengalami ketakutan dan mengalami kendala karena harus imam yang mempersembahkan korban. Tapi puji Tuhan, di hari-hari ini di mana Tuhan Yesus sudah dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah menjadi korban yang sempurna bagi kita untuk kita menerima kasih karunia-Nya di dalam penebusan dosa. Maka apapun yang kita minta itu Tuhan mendengarkan. Amin. Nah, Tuhan Yesus mengajari satu hal. Kenapa kok ada ayat Matius 7 ayat yang ke-7? Yaitu mengenai meminta. Tuhan mengajarkan kita untuk meminta. Ada banyak orang takut untuk meminta. Ada banyak orang tidak punya keberanian untuk meminta, bahkan tidak percaya. Di mana mereka ragu-ragu dan mereka berkata dalam hatinya, masa iya, masa bisa. Atau mereka seringkali juga merasa tidak layak untuk meminta kepada Allah di sorga. Meminta kepada Bapa yang ajaib itu. Karena mereka merasa bersalah, mereka merasa kecil, mereka merasa itu enggak mungkin. Apa bisa ya Tuhan menjawab doa-doa saya? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah, mintalah. Karena kalau kita tidak meminta, kita tidak akan mendapatkannya. Nah, Tuhan ajari kita bahwa Bapa itu adalah Bapa yang murah hati, Bapa yang sangat baik. Hatinya ingin selalu memberkati anak-anak-Nya. Hatinya ingin selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak-Nya. Karena itu Tuhan ajari, mintalah. Jangan takut, jangan gentar. Ketika kita sudah meminta, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan. Kita harus kenal dengan sifat dari Bapa sendiri. Karena Dia adalah Bapa yang sangat murah hati, bukan Bapa yang jauh. Nah, posisi di dalam meminta, dikatakan kalau kita meminta, kita akan mendapatkan. Meminta itu cenderung untuk diam, menantikan Dia, menunggu Dia. Nah, hati-hati dengan posisi ini. Ketika kita menunggu, kita meminta jawaban, meminta mujizatnya terjadi dalam hidup kita, seringkali kita jatuh, seringkali kita gagal. Karena itu menantikan Dia harus dengan percaya penuh dan di dalam hadirat-Nya. Karena itu Tuhan melanjutkan, bukan hanya meminta dan mendapat, tapi cari Dia. Ketika kita meminta, kita harus punya posisi hati, juga mencari wajah-Nya, mencari hadirat-Nya. Jangan hanya mencari tangan-Nya, jangan hanya mencari berkat-Nya. Karena Tuhan menginginkan ketika kita itu mencari, carilah wajah-Nya, carilah firman-Nya, carilah kebenaran-Nya. Karena kita akan mendapatkan hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang luar biasa. Karena Dia menggambarkan bahwa Allah itu adalah seorang Bapa. Saya juga mempunyai 2 orang putri. Ketika anak saya datang kepada saya meminta pertolongan, saya dengan senang hati menolongnya. Ketika meminta sesuatu, saya akan memberikan dengan sukacita. Karena saya ingin memberkati anak saya. Tetapi ketika anak saya itu hanya datang meminta pertolongan dan pergi, mendapatkan apa yang diinginkan dan pergi, dan dia mengabaikan kehadiran saya sebagai ayahnya, sebagai bapaknya, saya kurang happy, saya menjadi sedih. Begitulah hati Bapak di sorga. Kenapa Tuhan berkata, cari. Kalau kita cari, kita akan mendapatkan. Tentunya ketika kita mendapatkan, kita tidak langsung mungkin mendapatkan jawaban-jawaban yang instan. Kita tidak langsung jawaban-jawaban di mana perlu keuangan, butuh keuangan, keuangan langsung dipenuhi. Butuh jawaban pekerjaan, langsung jawaban pekerjaan itu diberikan. Belum tentu seperti itu di dalam Tuhan. Tapi Tuhan berkata, carilah maka kita akan mendapatkannya. Yang pertama-tama mungkin mendapatkan di dalam hal-hal rohani. Ketika kita mencari hadirat-Nya, kita akan mendapatkan kasih-Nya. Kita akan mendapatkan bahwa, oh ternyata ada hal-hal yang harus kita beresi. Oh ternyata ada hal-hal yang harus kita beri. Mungkin kita harus mengampuni terlebih dahulu. Mungkin kita harus melepaskan sesuatu. Pride kita, ada dosa-dosa, kesalahan yang tersembunyi yang mungkin kita tidak sadar. Tapi dengan mencari Allah, mendekat ke hadirat-Nya, tiba-tiba Tuhan mengatakan sesuatu melalui Roh Kudus-Nya. Dan ketika hati kita berbalik, sewaktu hati kita sudah berbalik, disitulah berkat yang mulia yang dari Tuhan. Ketika mendapatkan hati dari Allah sendiri, itu adalah berkat yang tak ternilai. Melebihi emas dan melebihi perak. Karena itu kita terus mencari Tuhan dan dapatkan sesuatu di hadirat-Nya. Nanti ketika kita menyenangkan hati-Nya, otomatis dengan
sendirinya, maka tangan Tuhan akan bergerak menolong kita. Berkatnya akan mengalir menolong kita. Karena itulah sifat daripada Bapa di sorga. Dan kemudian hal yang ketiga yang Tuhan ajarkan, ketoklah, ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Nah, Tuhan menyuruh satu lagi, ketoklah, metafora yang indah. Ketika kita mengetok, berarti kita sudah tahu bahwa yang kita ketok itu adalah pintu. Jangan sampai kita mengetok sesuatu yang tidak ada jalan keluarnya. Nah, ketika kita tahu itu pintu, pastikan itu adalah pintu yang benar. Karena ada banyak pintu di dunia. Pintu itu berbicara mengenai jalan-jalan. Karena itu pilihlah pintu yang di dalam firman Tuhan. Pintu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita mencari dan kita mengalami hal-hal yang nanti akan membuat kita menjadi jatuh. Karena kita memilih jalan dan pintu yang salah. Pintu dengan yang sepakat dengan dunia. Pintu yang tidak sesuai dengan kehendak dan firman-Nya. Karena ketika kita mengetok, di situ dikatakan akan dibukakan. Berarti ada yang membukakan. Ingat, iblis itu juga bisa membukakan pintu. Namun pintu yang dibukakan iblis itu adalah menuju kebinasaan. Di mana firman Tuhan juga mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Hati-hati, pilih-pilih jalannya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pilihlah, karena Tuhan mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran. Dan Tuhan juga mengatakan, akulah pintu itu. Pintu keluar dari masalahmu, dan pintu masuk, pastikan engkau masuk ke dalam pintu-pintu dimensi berkat. Pintu-pintu di mana jalan-jalan Tuhan, keputusan-keputusan yang engkau ambil, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di situ Tuhan akan membukakan. Ketika Tuhan membuka jalan, ketika Tuhan membuka pintu, tidak akan ada yang dapat menutupnya. Demikianlah firman Tuhan. Ingat, ketok terus. Artinya juga tekunlah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Karena itu malam hari ini saya ingatkan kembali. Pintu yang sudah terbuka. Pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Tidak akan dapat ditutup oleh siapapun. Thank you Tuhan. Malam hari ini firman ini telah disampaikan. Biar ini menjadi rema. Biar ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Mereka yang membutuhkan engkau. Biarkan mereka mencari-Mu. Dan mereka ya Tuhan akan mendapatkan. Mereka meminta ya Tuhan. Itu akan diberikan jawaban-jawaban. Diberikan berkat-berkat. Dan ketika Tuhan mereka mengetok. Tidak jemu-jemunya berdoa. Tidak jemu-jemunya mengangkat tangan mereka. Mengarahkan hati mereka kepada engkau ya Tuhan. Saat ini engkau memberikan berkat-Mu, mujizat-Mu. Ketika pintu dibukakan, tidak ada yang dapat menutupnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Segala perkara-Ku, Ku tak serahkan pada-Mu. Allah pembela-Ku. Segala khawatir-Ku, taruh di kaki-Mu. Allah pemelihara-Ku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang tiada yang dapat merendahkan-Ku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun Amin. Yang dapat menutupnya. Bila Kau ada yang dapat merendahkan-Ku. Bila Kau yang membuka pintu, bila Kau yang membuka pintu,
tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami, menaikkan permohonan doa kami Tuhan. Kami memberkati saudara Nandoron di Sinaga yang sedang bergumul untuk keuangan supaya mengalami sebuah pemulihan. Amin. Tuhan. Kami juga berdoa untuk sakit yang dialami yaitu bantu empedu. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat dinyatakan. Segala sakit penyakit batu empedu kami perkatakan saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati saudari Mari Anita di mana telinganya sudah berbulan-bulan ada bunyi-bunyi dan mengalami sakit. Amin. Tuhan, jamah di bagian telinga yang sakit Tuhan. Kami berkata Efata, terbukalah di dalam nama Yesus. Dan setiap rasa nyeri, rasa sakit kami perkatakan lenyap di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakinya di mana pahanya mengalami sakit Tuhan, jamah sembuhkan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa mujizat Allah dinyatakan saat ini. Memberkati juga saudari Lindia Kristiani yang berdoa untuk anaknya yang bernama Ervan yang mengalami sakit seperti mengarah kepada gejala lupus. Sungguh kami satukan hati kami meminta mujizat kesembuhan. Amin. Untuk anak Ervan. Kami yakin dan percaya anak Ervan tidak akan didiagnosis mengalami gejala lupus karena Tuhan sudah memberikan mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami mengarahkan tangan. Amin. Saat ini kepada saudari Testiani yang memohon dukungan doa buat adiknya yang bernama Vidi, umur 6 tahun, terkena glukoma dan terancam buta matanya. Saat ini kami mengarahkan tangan kepada adiknya yang bernama Vidi. Biar kesembuhan itu terjadi saat ini. Glukoma atau apapun juga, kebutaan atau apapun, kami katakan itu tidak jadi. Dibatalkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa di dalam nama Yesus kesembuhan itu kami lepaskan. Kami lepaskan buat saudara Vidi di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Dan kami berdoa buat saudara Fania yang memohon doa karena menderita penyakit autoimun di mana menyerang ginjalnya sehingga tidak dapat minum obat terus. Tuhan, kami saat ini berdoa sepakat untuk saudari Fania. Kesembuhan terjadi. Apapun autoimun kami katakan harus pergi dari tubuhnya dan ginjal berfungsi dengan baik. Autoimun akan disembuhkan, autoimun akan dilenyapkan dan menjadi normal kembali. Menjadi normal kembali kami katakan oleh di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Rosi, Liana. Di dalam nama Yesus kami katakan setiap sakit, nyeri, kesemutan di mana itu terjadi di dalam tubuhnya karena komplikasi atau apapun juga, kami katakan komplikasi dalam organ-organ tubuh menjadi sembuh juga. Menjadi sembuh, menjadi baik kembali. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, disembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tangan kita. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguh.
Namamu besar melimpah bagiku. Kami berdoa bersatu hati untuk saudari Astrid Sunshine, Tuhan. Kalau beliau mengalami benjolan di bagian payudaranya sebelah kiri, kami mengarahkan tangan. Kami yakin dan percaya kalau beberapa waktu lalu ada seorang wanita mengalami hal yang sama. Didiagnosis itu kanker yang ganas. Tetapi ajaibnya Tuhan, ketika doa itu terus dinaikkan, tidak henti-hentinya, maka mujizat terjadi. Dan dokter berkata bahwa itu bukan kanker yang ganas. Kami memberkati saudari Astrid. Kami percaya saat ini mujizat juga dialami saudari Astrid. Benjolan di payudara sebelah kiri, kami perkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudari Caroline, Tuhan. Berdoa supaya tenggorokannya mengalami kesembuhan. Sehingga ketika dia bernafas, tidak merasakan panas lagi. Jagai ya Tuhan, di bagian-bagian yang nyeri, yang sakit. Amin. Kami percaya bilur-bilurmu menyembuhkannya. Yes. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara Manru, Tuhan. Yang berdoa untuk kesembuhan kakaknya. Yang mengalami pendarahan di bagian dinding rahim. Sudah sekitar 20 hari. Kami percaya seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Tuhan menyembuhkan. Amin. Demikianlah kami berdoa untuk kakak dari saudara Manru. Kalau dia ingin supaya kakaknya mengalami kesembuhan dari pendarahan, kami bersepakat dengan dia. Yes. Kami percaya pendarahan di dinding rahimnya akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Berdoa bagi saudari Yolanda, di mana dia tidak bisa mengalami buang air besar dengan normal. Kami sepakat saat ini berdoa, apapun kelainan di dalam perutnya akibat tumor yang menghimpit, percayalah saudari Yolanda, kesembuhan itu milikmu. Arahkan mata hatimu kepada iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami usir, kami kutuki setiap tumor yang ada di perut itu dalam nama Yesus. Dan menjadi sembuh, menjadi normal kembali, bisa lancar kembali di dalam nama Yesus. Kami juga mengarahkan tangan pada saudara Chandra. Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada om daripada saudara Chandra ya Tuhan. Di mana dia mengalami kedukaan karena istrinya yang dipanggil pulang di masa pandemi ini. Juga dalam mengalami masa-masa sepi di dalam usaha. Tuhan, kami berdoa bagi om dari saudara Chandra. Biar penghiburan itu datang daripada-Mu. Biar kekuatan yang dari Tuhan itu dilepaskan atas om dari saudara Chandra. Dan biarkan Tuhan, Engkau yang memulihkan hatinya. Engkaulah penghiburan yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus juga usahanya dipulihkan. Usahanya dibangkitkan kembali. Dan mengalami terobosan, mengalami kasih Tuhan. Mengalami masa-masa berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan, saudara Danis. Di mana Tuhan, dia mengalami hubungan dengan suami bisa dipulihkan kembali, bisa rujuk kembali. Masalah rumah tangga ini, kami patahkan setiap perpecahan, kami patahkan ketidaksepakatan di dalam rumah tangga. Dan pemulihan rumah tangga kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi dan terima kasih daripada Tuhan. Yes. Saat ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami mengarahkan tangan untuk saudari Sielini yang berdoa untuk pergumulan bagi anaknya. Yang pria Tuhan, di mana tulang kakinya mengalami bengkok. Kami perkatakan Tuhan, saat ini mujizat terjadi. Yes. Tulang kaki yang bengkok, yes, Tuhan sembuhkan. Amin. Sehingga kembali ke posisi semula. Amin. Amin. Supaya dapat berjalan dengan normal kembali. Oleh yes, bilur-bilurmu, yes, kamu telah disembuhkan. Terima di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara Simanjuntak yang berdoa untuk adiknya Tika. Supaya dipulihkan Tuhan dari ketergantungan obat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kelepasan terjadi malam hari ini sejak kami berdoa. Dimanapun adik yang bernama Tika Tuhan. Mengalami sebuah pemulihan dari ya, dalam jiwanya. Amin. Di dalam nama Yesus dalam oleh nama karena Yesus. Tuhan yang menjumpainya secara pribadi. Kami juga berdoa untuk saudari Nurdiana Tuhan. Yang berdoa untuk anaknya Redo Farelli. Supaya lepas dari kecanduan bermain game. Kami berdoa ya Tuhan, minta
sungguh intervensi Allah dalam hidupnya. Yes. Supaya anak Amin. Ini Tuhan, sejak masa mudanya, Amin. Dia boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Mengalami Kristus secara pribadi. Ya. Sehingga Amin. Hidupnya bahkan masa Amin. Depannya Amin. Tidak sia-sia. Tetapi berjalan Amin. Dalam rencana Amin. Dan kehendak Allah. Amin. Terima Amin. Kasih Tuhan. Amin. Kami mengarahkan tangan juga saat ini kepada Saudara Lorena. Saudari Lorena di mana berdoa buat suami yang belum bekerja di musim ini. Tuhan, Engkau yang memberikan pekerjaan yang baru. Amin. Biar mereka mengalami berkat dari Bapa di mana Engkau menyediakan. Tuhan adalah penyedia. Kami melepaskan Tuhan kelimpahan yang dari surga, kelimpahan yang dari Bapa, kebaikan yang dari Bapa di masa-masa sulit ini. Biar iman mereka terus teguh menghadapi segala sesuatunya. Kami lepaskan di dalam nama Yesus. Terima pekerjaan yang baru. Terima, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu yang terbaik buat suamimu. Di dalam nama Yesus. Juga berdoa bagi Bagus Radityo, di mana kakak iparnya Tuhan juga mengalami jobless saat ini, belum bekerja. Oh Tuhan, begitu banyak orang yang kehilangan mata pencaharian saat ini. Kami berdoa Tuhan buat kakak iparnya dari Bagus ini Tuhan. Kiranya Engkau juga menyediakan. Engkau menyediakan Tuhan. Engkau adalah Jehovah Jireh. Engkau yang memelihara. Amin. Engkau yang memelihara. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Saya rasakan kasihnya. Kasih dari Bapa surgawi. Ada belas kasihan Tuhan bagi Anda. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Sekali lagi katakan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi mengalir. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari rasakan aliran kasihnya dimanapun Anda berada. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi katakan, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir kasihmu. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita
sembah Dia. Haleluya. Mengalir, ya, mengalir, mengalir hadirat-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kasih-Mu seperti sungai. Menyejukkan setiap hati. Haleluya. Haleluya. Memberi kekuatan. Lepaskan kasih Allah. Amin. Lepaskan kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Kasih yang sempurna itu bagi setiap orang yang saat ini menghadapi pergumulan apapun juga. Biar kasih Bapa memenuhi hatimu. Engkau yang khawatir, engkau yang takut, sekali lagi di dalam nama Yesus, terima. Terima kasih dari Bapa itu. Buka hatimu. Biar Roh Kudus menjamamu. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan kepadamu. Biar Roh Kudus yang terus membawa engkau naik dan terus percaya, imanmu terus dibangkitkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan hari-hari ini untuk pasien, orang yang menderita kelemahan tubuhnya. Sekali lagi Engkau jamah, Engkau memberikan kesempurnaan dalam tubuhnya, dalam fisik jasmaninya. Juga orang-orang yang menderita COVID, sekali lagi di dalam nama Yesus, biar mereka mengalami kesembuhan. Mereka mengalami kesembuhan terutama di dalam batin mereka juga, bukan secara fisik saja, tapi kegentaran, ketakutan, damai sejahtera itu mengalir di hidup mereka. Amin. Mereka mengalami kekuatan Allah dan mereka menerima kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Juga bangsa, negara, setiap kota, wilayah kami serahkan kepadamu. Amin. Indonesia ke dalam tanganmu. Pandemi ini kami katakan akan segera berakhir. Dan perkara-perkara besar untuk Indonesia sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada. Berkati ya Tuhan setiap gereja-Mu. Berkati negara dan bangsa ini Tuhan, setiap wilayah dan kotanya. Penuh damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat prayer request ini. Tuhan, Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami. Doa-doa dari anak-anak-Mu, permohonan-permohonan doa. Tuhan, campur tangan atas segala sesuatunya. Amin. Terpujilah nama-Mu. Doa-doa yang belum sempat didoakan, Tuhan, Engkau yang menjawabnya dengan cara-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk memberikan feedback kepada kami melalui IG GMS Surabaya Barat ataupun IG GMS Prayer bagi Anda yang mempunyai kesaksian sehingga itu menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.